Aslan, Aslan. Aslan, ayo sama kakak. Kek, lanjutin lagi ya ceritanya. Ayo, Aslan, anak-anak, duduk. Kakek mau cerita. Ribuan tahun yang lalu, Lilith, seorang ratu kegelapan menguasai dunia. Dia adalah istri dari sang iblis penguasa neraka. Dia kejam, tidak kenal ampun. Keinginannya dalam menguasai dunia ini melalui anaknya. Karena itu, dia membunuh 666 bayang tidak berdosa agar dia bisa melahirkan anak iblis ke dunia ini. Hampir saja rencananya berhasil. Tapi usahanya digagalkan oleh kekuatan suci yang maha dahsyat. Lilith dibekukan dan dikurung di sebuah goa. Dikunci dengan ilmu putih yang sangat kuat. Untuk memastikan agar Lilith tidak pernah keluar selamanya. Sekumpulan anggota sekte ilmu hitam mengetahui cara untuk membuka pintu goa itu. Mereka pun menculik 7 orang suci, mengambil tulang ekornya dengan cara kejam, dan membuat sebuah belati yang mereka jadikan kunci untuk pintu goa itu. Usaha mereka kembali digagalkan dan belati itu pun terpendam. Sampai sekarang Lilith masih tidur. Masih. Aslan, Ahmad, kalian berdua pun harus memastikan jangan sampai Lilith bangkit. Tapi gimana caranya, Kek? Kakek sudah menyiapkan sesuatu. Yang nanti waktunya tiba, kalian akan menemukannya. Ini sudah waktunya. Mana? Ada di sini. Buka.
Tunggu. Itu. Lilit. Kamu yang saya pilih. Aku akan melahirkan seorang anak
yang akan menjadi penguasa dunia. Tugasmu adalah menjaga anakku sampai dia tumbuh dewasa. Dan jangan membiarkan siapapun dia sudah datang. Tepat di depan mercusuar, kakek buyut kalian telah mengubur sebuah pusaka kuno dengan kekuatan luar biasa. Sudah waktunya. Persiapkan diri kamu. Mai.
Pinjaman aku ditolak lagi sama bank. Gak apa-apa. Kamu sabar ya. Tadinya kan aku pikir kali ini akan berhasil. Mas, nanti pasti ada waktunya. Mas, hati-hati mas. Mas, hati-hati dong. Ya ampun, Sian sendirian kamu ya nak ya? Mai, hah? Dia beneran sendirian lo di sini? Gak ada orang lo di sini mas. Terus gimana ini? Kamu siapa sih namanya? Ini gimana? Kita bawa pulang aja ya? Kamu yakin bawa pulang? Aku takut ada yang cari. Gak apa-apa nanti kita urus di rumah. Kasian di sini sendirian. Ayo mas. Ayo ikut pulang sama tante ya, ya? Ya Allah. Mbak, tadi aku nemuin anak ini di jalan. Mai, aku cari susu sebentar. Iya. Kita punya susu kan? Aku cari di dalam. Cantik ya, Mbak? Mbak, sebentar ya, aku cari susunya dulu. Ada, Mas. Mai. Hmm. Aku cari cuma ada ini. Iya, itu. Bisa dia minum ini? Itu anak siapa? Pasti kakak nggak bakal percaya apa yang terjadi. Tadi aku lagi nyetir, Kak. Tiba-tiba ada anak ini di tengah jalan. Iya, tadi hampir aja ketabrak. Untung Mai teriak. Aku buka aja ya. Ini mana bisa minum dari sini, Mas? Harus taruh di gelas gitu apa. Yaudah. Coba biar bisa sebentar diminum. Ya. Kenapa kalian nggak adopsi anak ini aja? Adopsi? Mungkin kejadian ini ada maksudnya? Maksud Mbak? Ya kan kalian selama ini mencoba punya anak tapi belum dapat. Kenapa nggak adopsi anak ini aja? Kakak yakin anak ini bawa keberuntungan. Anak kesayangan siapa? Ini anak kesayangan siapa? Siapa? Anak kesayangan papa. Mas? Ini anak kesayangan papa. Ini anak kesayangan papa nih. Mas. Apa? Aku hamil. Serius kamu? Ih, beneran. Kamu jangan bercanda. Aku udah cek sampai 3 kali. Hasilnya positif, aku hamil. Ya Allah. Bener kan aku bilang? Alaina ini anak membawa keberuntungan buat kita. Buktinya sekarang kamu hamil. Papa! Kalau kita punya anak lagi, kita harus pindah rumah, sayang. Papa! Juga udah besar, Mas. Ya enggak lah. Aku enggak nyangka setelah kita punya rumah baru, akan ada anggota keluarga baru lagi di rumah ini. Papa! Anak kita akan punya 7 anak. Papa! Banyak anak itu kan banyak rezeki, saya. Alena, yuk main sama tante aja ya. Main ayunan kita. Kamu ya? Jangan langsung buru-buru bilang kalau kamu hamil. Kayak gitu dong. Pokoknya kamu aku sekarang laki-laki dulu, ya, baru namanya. Kamu laki-laki siapa kan bisa. Terus habis itu kita pilih-pilih.
Pak Aslan, maaf Pak, tapi saya mempunyai berita duka untuk Pak Aslan. Kakak Bapak, Pak Ahmad ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Dia terkena serangan jantung tadi malam. Saya benar-benar turut berduka cita, Pak. Oh,
Halo, Mas. Halo, sayang. Kamu kapan sih pulangnya? Aku kangen tahu. Besok juga aku udah sampai rumah kok. Makanya kamu doain aku supaya kerjaan aku cepat selesai. Bener ya? Jangan diundur lagi. Iya, sayang. Alena gimana? Dia baik-baik aja kan? Alena baik. Ya udah, kamu bilang sama dia nanti aku pulang aku bawain hadiah buat dia. Nanti kamu ngomong langsung aja ke Alena. Nanti kamu telepon lagi ya. Iya, sayang. Kamu hati-hati ya. Oke, Mas. Mama. Ini, Ma. Alena, ini apa? Gambar. Siapa yang ngajarin kamu gambar kayak gini? Jawab. Alena, inget ya, mau kamu gambar kayak gini lagi, ya? Jadi bayi nanti masuk neraka. Apa kamu bilang? Jadi bayi nanti masuk neraka. Alena, jangan pernah ngomong kayak gini. Maya. Alena itu masih kecil. Kok dimarah-marahin begitu? Alena main sama tante aja yuk. Ibu Maya jahat ya sama Alena. Ibu Maya harus dikasih pelajaran. Biar gak jahat lagi sama Alena.
Alena gak mau punya adik bayi kan? Suster, darahnya gimana, Suster? Stabil, Pak. 110 per 80. Ibu, ibu tenang, Bu. Ibu bisa dengar saya, Bu. Saya dokter Denny, Bu. Sepertinya ibu akan segera melahirkan. Ya kayak papanya. Biasanya sih kalau anak cowok itu kayak mamanya. Kamu lihat hidungnya tuh. Wah, enggak tidur sih ya? Itu kayak mamanya tuh. Aduh, jangan aja ketawa dulu, masih sakit. Tapi dia lengkap kan? Alhamdulillah kata dokter ya. Kasih sehat semuanya. Aku minta maaf ya, Mai. Aku enggak ada di saat kamu lagi butuh aku. Untung kalian berdua selamat. Kalau enggak, aku gak akan bisa maafin diri aku sendiri. Gak apa-apa. Tapi aku mau ngomong sesuatu sama kamu, Mas. Kamu mau ngomong apa? Soal Alena. Anak kesayangan papa. Sini, Sen. Sini. Hai, Mbak. Gimana, Mai? Papa kangen. Semuanya baik-baik aja, kan? Kamu kangen ke sama papa? Sini pukul lah. Maafin kakak ya, Mai. Kakak gak tahu semangat kamu melahirkan. Adik kamu baru lahir. Seneng gak kamu punya adik? Kakak jadi merasa bersalah. Seneng gak? Iya, ini kamu kenapa sih diem aja? Yang penting kebanyakan kan main nih kayaknya nih. Yang penting kalian baik-baik aja. Itu lihat tuh. Iya. Tuh, kamu punya adik sekarang. Terus, kamu kenapa sih diem aja? Nih, papa mau tanya. Iya, sayang? Udah ada namanya belum? Ismail. Kamu mau dong gendong Ismail? Ismail. Alena mau lihat adiknya enggak? Sini. Nih. Adiknya Alena ya? Iya. Tuh. Adiknya Alena namanya Ismail. Alena mau pegang? Ismail Hendra Rahadi. Makan
makasih banyak udah datang. Makasih udah bantu saya. Terima kasih. Pokoknya harap kita kumpul karena acara temannya akan segera dimulai. Lihat sayang, Papa punya showroom baru sekarang. Kamu memang anak pembawa keberuntungan buat Papa. Alena turun dulu ya, sebentar aja. Mama, gak mau. Sebentar aja, Papa kan harus potong pita ini. Sebentar sayang ya. Sebentar aja ya, sebentar aja, oke? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alena. Aku mau kasih lihat banyak sama kamu. Ini 3 lantai. Ada taman bermain untuk anak-anak juga. Gimana? Bagus banget. Dan mereka bilang secepatnya akan kirim suster pengganti. Suster mati. Aku mau pakai suster ya. Ya udah kamu gak usah marah-marah, aku telepon mereka lagi ya. Suster mati. Suster mati. Suster mati. Alena. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Tuh teman-temannya udah ada dalam. Tuh semuanya udah. Nanti Ismail belajarnya yang pintar, terus jangan nakal ya. Mama hari ini mau ke supermarket, abis itu jemput kamu sekolah, oke? Okay? Yang pintar ya. Dadah!
Dah sayang. Alena. Selamat pagi. Dek, kalau jalan itu pakai mata. Hati-hati dong. Oh, hey. Lihat. Kalian apa-apaan ini? Enggak, Bu. Lagi rapi. Udah, nantinya. Waktunya masuk Bentar. Kelas sekarang. Masuk kelas semuanya. Bentar ya, Dek. Iya, Bu. Bentar ya. Maaf, kamu siapa ya? Maaf kalau saya mengagetkan. Wah, apa sih? Ada yang ingin saya bicarakan mengenai anak kamu. Anak saya kenapa lagi? Alena. Kamu tahu dari mana nama anak saya Alena? Nama saya Aslan. Saya sudah lama cari Alena. Emang Alena kenapa sih? Kamu pasti sudah menyadarinya. Kalau ada yang gak wajar sama anak kamu. Maaf, saya harus pergi. Tolong, dengarkan saya. Kalian semua dalam bahaya. Dia bukan manusia. Alena bukan manusia. Gila ya kamu ya? Berani-beraninya ngomongin anak saya begitu? Kamu gak punya anak. Kamu sudah berusaha berkali-kali untuk punya anak, tapi gak berhasil. Sampai kamu mengambil Alena. Dengarkan saya. Alena itu terlahir dari rahim seorang istri penguasa kegelapan. Gila kamu! Emang anak saya tuh beda. Tapi gak seperti yang kamu omongin. Ingat ya, jangan pernah ganggu saya lagi. Aneh. Mas, maaf gak jadi ya. Pinjam pulpen sama kertasnya. Tunggu. Apa lagi sih? Kamu pasti butuh ini. Tolong ambil.
Dasar budak! Wah! Berani-beraninya! Ismail tadi kenapa di sekolah ngajakin mama buru-buru pulang? Gak apa-apa kok, Ma. Ismail pengen buru-buru pulang. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Kalau Nina Bobo digigit iblis. Ya. Mbak Ratna. Mbak. Ya. Aku mau nanya sesuatu. Mbak ada ngerasa aneh gak sih sama Alena? Maksudnya gimana? Aku ngerasa tuh Alena makin kesini aneh aja gitu. Beda sama anak-anak lain. Beda. Beda gimana ya, anaknya baik kok. Gitu ya. Gimana kalau seandainya aku sama Mas Hendra tuh kayak ngelakuin yang salah dan ternyata Alena itu apa? Ya udah deh, aku siapin makan siang dulu ya. Mas, aku mau cerita. Apa sih? Aku mau cerita, balik sini dulu dong. Ya udah cerita aja. Balik sini dulu, ini tuh penting. Cerita apa? Jadikan nih Mas ya, waktu itu kan aku belanja di supermarket. Terus ada orang nyamperin aku. Masa dia bilang Alena itu anak istri penguasa kegelapan? Kamu kurang tidur ya? Lu bogi? Aneh tuh gak ceritanya ngawur. Loh kok aneh? Ya udah. Ini tuh orang itu yang ngomong. Orangnya yang nyamperin aku kok. Apa gak sebaiknya kita samperin orangnya terus kita tanya, apa maksudnya ngomong kayak gitu? Udah deh, kan aku bilang kamu gak usah samperin orang itu. Positive thinking aja. Kamu lah sendiri kan, semenjak ada Alena hidup kita jadi enak. Kurang apa lagi coba? Udah deh, matiin tuh lampunya. Mau tidur. Ya tidur aja, orang lagi mau cerita juga. Cerita tinggal cerita.
Alena besok gak mau ikut. Alena besok harus ikut, ya? Kalau Alena gak ikut, Mama Maya akan curiga. Kalau Mama Maya curiga, rencana kita akan gagal. Paham ya? Sisirin aku lagi. Alena, kamu ganti baju juga ya. Enggak. Aku mau ya es krim. Aduh, kamu berenang dulu aja, baru kita beli es krim. Ya? Ya udah, yuk. Sama tante deh cari es krim. Bodoh amat. Nah, itu tuh. Itu tuh lanjutnya. Silakan es krimnya. Ada rasa coklat, strawberry, durian. Ini apa ini, Mbak? Yang ini rasa coklat. Dek, kamu lagi beli es krim ya? Dek, ikut kita yuk. Mama. Ayo kita main angin. Udah, kita main angin. Thank you.
kalian semua dalam bahaya. Dia bukan manusia. Alena itu terlahir dari rahim seorang istri penguasa kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Berkahmu, rahmatmu, ridhamu, langkahku ya Allah. Alhamdulillah. Bu Maya, terima kasih sudah percaya sama saya. Kamu punya bukti apa? Bukti? Saya bisa jelaskan semuanya. Mari, mari ikut saya. Kamu mencari saya karena kamu ngerasa ada yang aneh sama anak kamu, Alena, iya kan? Iya, saya ngerasa anak saya. Ahmad, Ahmad itu kakak saya. Dia mengirimkan semua info, data-data tentang Alena. Tapi apa? Apa? Apa akhirnya? Dia mati tanpa sebab. Mati? Iya, dia mati tanpa sebab. Orang bilang dia kena serangan penyakit jantung. Dia nggak punya penyakit jantung. Empat tahun saya cari kamu. Tapi kamu sudah pindah rumah. Ayo, saya. Belasan tahun saya mencarinya. Semua orang bilang saya gila. Saya yakin. Dia akan datang. Dia akan datang. Saya punya penyakit bipolar. Tapi saya tidak gila. Saya tidak gila. Kamu harus percaya sama saya. Saya tidak gila. Saya tahu. Sampai akhirnya saya mendengar ada orang yang mencuri benda pusaka. Dan keesokan harinya di Indonesia hujan darah. Itu tanda lahirnya anak iblis. Saya terus mengurutnya. Saya terus mencarinya. Saya mengurut semuanya. Sampai akhirnya saya menemukan siapa yang mencurinya. Dan dibawa kemana? Ke sini. Indonesia. Saya terus mencarinya. Saya terus mencarinya dan akhirnya, ya, saya melihat kamu dan saya melihat anak ini dengan mata kepala saya sendiri. Dari tadi kamu bicara soal anak saya,
Dari mana saya? Dari mana saya tahu kalau kamu nggak bohong? Pegang ini. Tunggu dia tertidur. Ya terus? Dekatkan di keningnya. Kamu akan melihat tanda. Tanda apa? Tanda apa? Tanda kalau dia anak iblis. Anak saya seperti yang kamu bilang, terus apa yang terjadi sama anak saya? Izinkan saya untuk membawanya. Semakin besar, semakin kuat dia. Dan akan banyak orang mati karenanya. Pulang, pulang, pulang. Kamu harus percaya sama saya. Ayo, ayo. Pulang. Gak ada orang yang bisa kamu percaya kecuali saya. Kamu pulang. Pulang. Kita tempelkan itu di keningnya. Halo, Mai, Maya, Mas, halo, kamu... Mai, Maya, ya, ayo cepat pulang ke rumah. Thank you.
Maya. Mau kemana kamu? Aku mau pergi. Mbak, ini aku Maya. Mbak jangan. Aku adalah penjaga tuanku. Mbak sadar. Mbak jangan. Mbak. Mbak. Aku telah dipilih oleh sang ratu untuk menjaga anaknya. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Mbak. Mbak Ratna. Mbak Ratna. Mai, kamu gak apa-apa kan, Mai? Bangun, Mai. Kamu ini kenapa sih, Mas? Mas! Mas, lepas! Mas, sakit, Mas! Mas, Mas, lepas! Mas, kamu sakit, anak tua! Maya, bangun.
Talking of what days, Istanbul, here we come. Yeah, it's gonna be a nice flight. It's a good night, like always. Make sure your seat backs and tray tables are in their full upright position and that your seat belt is correctly fastened. Also, your portable electronic devices must be set to airplane mode until announcement is made upon arrival. Thank you. V1, V2. Has turned off the fasten seatbelt sign and you may now move around the cabin. However, we always recommend to keep your seatbelt fastened while you're seated. Apa kita aman di sini? Terutama dengan dia. Selama dia masih menggunakan kalung itu, dia tidak akan bisa melukai siapapun. Kekuatannya masih belum besar. Kamu yakin itu cukup? Insya Allah. Yes, sir.
aja.